Oke guys, kita kembali lagi dengan pemburuan akar bajaka guys di hutan. Yang tempat kemarin kita ambil bajaka tementosa guys ya. Ini dia. Ini jenis bajaka tementosa, bagus sekali untuk asam urat ya. Kemarin saya berikan sama pasien, baru dia konsumsi beberapa hari sudah mengempes bagian lututnya ya. Kemarin katanya sudah membengkak dan sekarang hampir nggak sakit lagi katanya. Pembengkakan ada, cuman yang sebelumnya dia merasakan sakit. Sekarang setelah konsumsi ya akar bajaka tementosa ini, alhamdulillah sudah tampak ya keberhasilan dari selama konsumsi akar bajaka tementosa. Nih, ciri-ciri yang pertama dia berlobang ya, berlobang tengahnya. Kulitnya tebal, rasa airnya pahit ya. Nih, seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ini bagus sekali untuk asam urat. Nah, ini ciri-ciri akar bajaka tementosa ya. Dua di sini ya, cakarnya di sini satu. Di cakarnya di sini satu, di sini dua. Nah, ini ada juga yang akar bajaka kelalawit di sini dua, di sini dua, di sini dua. Seterusnya nggak ada yang satu. Kebanyakan tementosa seperti ini. Dia satu di sini, dia ada dua di sini cakarnya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika membeli akar bajaka, hendak bertanya-tanya dulu sama pakar akar bajaka atau herbalis bajaka supaya tidak keliru memilih akar bajaka nantinya. Ini akarnya yang kemarin saya ambil, yang tembus ke pohon ya. Akar bajaka tembus ke pohon. Jadi yang ketinggalan yang kemarin kita ambil. Ini Bapak Ibu Saudara, ini akar bajaka yang kita potong kemarin ya. Dia tembus ke pohon. Kapan ini tembusnya kita nggak tahu ya. Ini kuasa Allah. Nah, tembus ke pohon. Nah, sampai ke sana. Ini Bapak Ibu Saudara. Nah, ini pohon ya, ini akar bajaka. Kita sedang di hutan belantara Bapak Ibu Saudara. Ini monyet-monyet banyak di sini atau penunggu hutan ya. Luar biasa. Yang besar ini kita tinggalkan dulu, dia masih hidup. Kita mengambil seperlunya saja. Kita tidak mengambil semuanya dikarenakan kita butuh sedikit. Nanti jika ada yang mesan akar bajaka tementosa ini ya, bisa dihubungi saya dengan WA 0853752089 42. Dan ini ada kecil kita temukan Bapak Ibu Saudara. Ini masih kecil. Jadi bajaka tementosa ini banyak sekali di sini Bapak Ibu Saudara. Nah, kita kulitnya kita masih tebal lagi Bapak Ibu Saudara. Ciri-cirinya seperti ini. Kiri kanan ya, kuku tembaknya. Dia masih kecil. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Akar bajaka kita temukan ya beberapa hari yang lalu. Super jumbo. Nih. Besar. Oke, kita cari bajaka yang lain ya, jenis-jenis yang lain. Mudah-mudahan yang berminat akar bajaka untuk melawan radikal bebas ya, seperti kanker dan tumor, nanti bisa hubungi WA saya. Dan bajaka ini kita berikan sama pasien ya, jika ada asam urat, kolesterol, darah tinggi ya. Paling bagus ini tementosa. Paling bagus tementosa jika dikonsumsi ya, daripada herba atau daun-daun yang lain. Oke, hanya itu pemberitahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di tepi jalan ya, Bapak Ibu Saudara, di atas
ada mobil lewat sebentar ini ya.